Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hilaji hadana li dinil qawim wa bayyana siratal mustaqim bil ayati wa jikril hakim wa sunnati rasulillahi al-karim. Kepada seluruh pemirsa, khususnya subscriber dimanapun berada, seiman dan sebangsa dan setanah air maupun dari berbagai bangsa. Di sini kami dari Padepokan Al-Hikmah Wal Hidayah ingin untuk membela kebenaran atau membongkar cerita-cerita masyarakat yang telah hilang. Akhirnya cerita-cerita tersebut telah dilupakan oleh anak cucu maupun keturunannya, sehingga dalam menjalankan kehidupan ini tidak mengikuti sejarah para pahlawan atau orang-orang tua kita yang dulu, yang imannya kuat dan kepercayaannya kepada Allah, termasuk kepercayaan kepada hal-hal yang sifatnya yang gaib. Jadi di sini kami dari Padepokan Karomah Wal Hidayah ingin juga terjun mau membuktikan hal-hal yang sifatnya cerita-cerita masyarakat yang telah hilang, akan kita kembali kita ungkit sejarah tersebut. Karena yang selama ini berbagai al-hikmah telah turun ke lapangan langsung, baik dari Jawa, dari Aceh, dari pelosok tanah air, semua sudah terjun untuk menegakkan kebenaran, termasuk dalam hal-hal memberantas ilmu-ilmu sesat yang telah memelencengkan akidah. Jadi kita akan terjun, untuk kami terjun ke lapangan. Sebelum kami terjun ke lapangan tersebut, saya akan menceritakan menurut dari sesepuh atau orang tua dari desa yang akan kami terjun ke sana, yaitu bahwa terjun pertama ini yang kami akan terjun yaitu daerah Percut Setuan, Kecamatan Percut Setuan, Desa Tembung, khususnya Jalan Rahayu Ujung, yang konon katanya dulu ada termasuk perkampungan Bunian. Bunian tersebut adalah yaitu siluman serigala. Karena ada informasi seperti ini, apa memang betul kebenaran ini memang ada? Nanti kita buktikan apakah memang betul. Tapi menurut cerita, katanya dulu asal-usul daripada siluman serigala ini, dulu panglimanya yaitu penjaga atau pendamping dari seorang panglima perang yang dari kerajaan yang bernama Kerajaan Kesultanan Deli. Dan konon katanya bahwa di kota Medan khususnya ada sungai yang bernama Sungai Babura, Sungai Deli, dan ada juga Sungai Denai. Sungai-sungai ini dulu bisa untuk pelayaran, perdagangan antara negara untuk pemasukan bahan-bahan kepada masyarakat. Ketika ada terjadi peperangan, bahwa Sultan Deli diserang oleh Kerajaan Aceh, salah satu panglima yang diikuti siluman serigala ini yaitu tewas. Makanya pendamping ini tidak jauh dari Sungai Denai, yaitu sekarang namanya Dusun Rahayu Ujung. Apa benar atau tidak, kita akan menyelusuri di sana. Singkat ceritanya, bahwa siluman serigala itu telah beranak pinak di kerajaan siluman tersebut. Dan juga setelah kita nanti ke sana, komunikasi bagaimana, apakah memang benar cerita ini, mau kita buktikan. Namun
Kalau sekarang juga kita menanya kepada yang lainnya, Tritani sudah hilang. Tetapi setelah ada pendeteksian sementara, bahwa benar ada. Tapi itu pun bagaimana nanti hasilnya dari kita komunikasi dengan siluman tersebut. Nanti ada beberapa ya murid-murid saya juga ikut menemani. Yang mereka juga insya Allah sudah tangguh atau bisa uji coba untuk melawan-lawan hal-hal yang sifatnya mensyirikan. Mudah-mudahan kita nanti di sana ada orang yang ngabdi, ada orang yang minta sesuatu yang sifatnya syirik kepada orang-orang yang pintar. Kalaupun nanti insya Allah Allah berkenan kita bisa jumpa. Tapi gak berkenan, kita mau menyelusuri untuk sementara. Apakah benar? Kalau memang benar, nanti kepala suku dari siluman serigala tersebut akan kita panggil. Apakah benar hal ini? Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita berangkat untuk menyelusuri alamat ataupun tempat kerajaan siluman serigala tersebut. Akhir kalam, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kita sudah sampai ke tujuan, walaupun lokasinya sekarang sudah banyak di ladang, dibuat tanaman oleh masyarakat setempat, tapi marilah kita, keberadaan mereka tetap masih ada di sini, dan aura kelihatan sudah sini tempatnya. Kita mau cek sekalian di pohon-pohon, dan kita akan bicara kepada yaitu pimpinan di sini. Kita datang kemari secara baik-baik. Semoga kita sama-sama berdoa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan kita nantinya apa yang kita kerjakan ini tetap dalam kesehatan walafiat. Marilah kita deteksi, kita mulai. Satu persatu. Deteksikan. Allah. Gimana? Ini masih rakyatnya, Pak. Rakyat ya. Kita cek yang satu lagi. Satu orang, perintahkan. Silakan. Kuat tenaganya, auranya kuat. Ada rajanya? Kosong, Pak. Kosong. Ayo, kita lanjutkan.
Tuhan kita. Tanya. Kau enggak boleh sombong. Apa kau pemimpinan di sini? Ya, aku penguasa. Siapa kalian? Kami datang ke sini. Kami datang ke sini cuma ingin mengetahui. Tidak perlu kalian tahu siapa. Iya. Jadi kamu menantang? Saya tidak menantang, tapi kalian yang menantang saya. Ini lagi apa? Kamu baik-baik kemari. Apa tujuan kalian kemari? Kami cuma ingin mengetahui tentang daerah sini saja. Tidak perlu kalian tahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panas! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa? Kau pimpinan sini? Iya. Dari tahun berapa kamu di sini? 1800. 1800. Berarti kau dari kerajaan? Saya dari kerajaan Delhi. Oh, dari Sultan Delhi. Saya pasukan perang. Pasukan perang. Berarti kamu dulu ikut pasukan perang Sultan Delhi? Ya, saya pemimpin perang. Berarti kamu sekarang berada di sini. Jadi pimpinan yang kau ikuti itu kemana? Sudah meninggal? Sekarang dia sudah mati. Jadi kau nggak ada yang diikuti lagi? Tidak ada, saya ada puasa di sini. Kau asalmu dari mana? Tidak perlu tahu. Baik. Ya. Kalau kamu memang gak mau, ya, kamu ngasih tahu siapa kamu, ya kau sebagai pimpinan sini, ini hari juga akan kami hancurkan. Ya, tinggal pilih. Kau boleh menempati sini, kamu tidak kami hancurkan. Ya. Baik. Nah. Ya. Alhamdulillah. Saya mau nanya, apakah keberadaanmu di sini banyak ya orang-orang pintar di sini minta bantuanmu? Banyak sekali. Ya. Dalam hal apa aja yang mereka minta? Bermacam raga. Nah, contohnya apa itu? Pesugihan, perjudian. Jadi pasang sesuk juga. Iya, pas ini malam enggak ada apa-apa persembahan untuk kamu. Ini hari kosong. Biasanya malam apa mereka itu di sini minta malam bantuanmu? Jumat. Oh, malam Jumat. Jadi nanti kalau kami bisa ada waktu malam Jumat kemari, ketemulah sama yang orang-orang pintar itu yang sesat ya. Pasti. Berarti kau belum Islam lagi? Kami datang kemari ya. Aki siapa namanya? Hah? Siapa kakek? Aki siapa namanya? Aki Pakualam. Oh, Pakualam. Asalmu dari mana? Pertapaanmu dulu? Pertapaan saya dulu. Di Gunung Anggarjati sana? Anggarjati. Oh, daerah Sipirok sana? Ya. Jadi tuanmu yang kau ikuti itu pernah bertapa di tempatmu? Ya, betul. Sayalah pengawalnya. Jadi kau sekarang gak ada yang mau diikuti ya? Tidak ada. Nah, sekarang begini. Ya. Dengarkan saya dulu. Ya, saya datang kemari mau baik-baik.
Ya. Kalau ada salah kami, kedatangan kami, kami minta maaf, ya. Kami tidak ada mau cari gara-gara. Kita semua sama-sama ciptaan Tuhan, Allah yang ciptakan kita. Kalau bisa kita yang membuat kebaikan. Kayak yang salah-salah sesat itu jangan dikerjakan. Ya? Ya? Ilmu yang tertinggi itu ilmu dari Tuhan. Ya? Kau kan betapa juga minta kepada sana kan? Ya. Ya? Ini yang salah mereka atau kamu? Mereka yang salah. Wah. Berarti bukan Aki tadi yang Aki siapa namanya tadi? Oh, Kaki Pakualam. Ya, gini Ki ya. Kami enggak pernah ganggu di sini. Kami hanya mau silaturahim, berkenalan. Apakah memang di penduduk sini dulu mengakui keberadaan Aki di sini dan sekarang juga hanya sebagian yang golongan hitam, golongan sesat yang mengakui. Ternyata apa yang kami terima kedatangan kemari benar. Ya, alhamdulillah bisa ketemu. Ya, jadi kalau bisa Ki, ya kalau bisa buatlah kebaikan, tobatlah Ki. Kasih tobatlah yang kemari-kemari itu. Ya. Ya. Bisa enggak? Mereka tidak akan tahu dengan bahasa saya. Baik. Masalah urusan yang lainnya mungkin kami nanti bisa berkunjung pada malam Jumat. Kami akan datang kemari lagi. Namun untuk ini malam saya bukan ngancam, tidak. Saya mau silaturahim ini ke kekeluargaan bahwa kita sama-sama ciptaan Allah. Ya, ciptaan Tuhan yang menciptakan sini. Ya. Baik. Nanti kami akan kemari lagi. Ya. Tapi kalau ini malam juga Aki masih juga belum mau tobat mengakui kesalahan. Ini semua mau saya hancurkan ini. Perkampungan ini. Jangan, ya. Jangan. Ya, mau kami hancurkan ini. Jangan. Nah. Jangan. Baik, ya. Baik, ya. Kami tidak ada berlaku kasar. Ya, bukan itu tujuan. Saya minta perkampungan di alam gaib siluman Aki di sini hiduplah tentram, ya. Tapi tolong, ya, jangan sesatkan kami. Kasih peringatan orang-orang yang menyesatkan, ya. Nah, mari kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Aki hitung berapa dosa Aki sudah menolong orang, ya, mencelakakan orang, ya. Paham Aki enggak? Mau tobat enggak Aki? Tobat. Tobat ya. Kalau tobat, nanti saya perhatikan terus, saya kontrol ini kemanapun saya nanti pergi, saya kontrol ini. Betul nggak janji Aki di sini? Aki mau tobat akan memberi peringatan orang-orang yang kemari. Ya? Baik, kalau memang begitu, mau Aki saya syahadatkan? Dengan senang hati. Silakan, syahadatkan dia. Ikuti saya. Bismillah. Salam, sadat, nah. sumpah, sadat. Ashadu Allah. Ilaha illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. Alhamdulillah. Salam sama saya. Berarti kita udah saudara. Ya, alhamdulillah. Ya, cuma. Ya. Minum. Sadar. Demikianlah apa yang ya informasi dari masyarakat bahwa apa yang dibicarakan bahwa di sini ada perkumpulan ataupun perkampungan siluman serigala ternyata benar. Allah Maha Pengasih Penyayang.
bahwa tidak diciptakan bangsa jin atau manusia. Sama ini keberadaannya. Alam nyata kita yang menempati, tapi alam gaib mereka semua itu atas kebesaran Allah. Jadi kita sebagai manusia juga menghargai. Mari kita selalu berbuat kebaikan. Mau golongan gaib, mau nyata, mari kita banyak-banyak kita sadarkan mereka. Jadi untuk malam hari ini hanya sekian. Seluruh pemirsa, kami ucapkan terima kasih. Karena kalau tiada doa-doa para pemirsa, kami ini pun tidak ada apa-apanya. Demikian saya akhiri. Usibkum binafsi bidakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.